Komentar El Rumi terkait Tisa Biani tak saling menyapa dengan Fuji Utami alias Fuji saat bertemu di acara event TSL. El Rumi berikan tanggapan ke media yang memberikan pembelaan justru ke Fuji. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami Putri alias Fuji terlibat satu proyek pekerjaan dengan Tisa Biani pada Kamis, 12 September 2024, kemarin. Keduanya menghadiri acara bergengsi brand mewah asal Prancis, Yes Saint YSL. Sebagai informasi, Rumah mode YSL meluncurkan produk lipstik terbaru mereka bernama YSL Love Fashion Factory di Indonesia. Dalam acara tersebut, Fuji terlihat mengenakan busana formal berumah gaun One Piece dengan kerah berwarna hitam. Gaun itu didesain tanpa lengan dan memiliki aksen ruffle putih di bagian dada. Mantan pacar Tarik Halilintar tersebut memadupadankan penampilannya dengan sepatu boots tinggi dan tas selin edisi shoulder back load in shiny skin seharga Rp 47,5 jutaan. Sepanjang acara, Anak bungsu Dewi Zuhriati dan Haji Faisal itu warawiri bertemu dengan sejumlah selebriti. Beberapa di antaranya adalah Sarah Tumiwa, Jennifer Chopin, Susan Sameh, Anggi Marceria, dan Naura Ayu. Ferry Demure, Ferry Minful, nyi caption yang disertakan Fuji dalam akun Fuji Underscore An, ditilik pada Jumat, 13 September 2024. Selaras dengan Fuji, Tisa Biani juga bertemu Jennifer Chopin dalam acara tersebut dia sempat berfoto dengan ex istri Dali Wasing itu. Meeting my old friend, Jennifer Chopin. Setelah sekian lama ya, J, dikata Tisa Biani dalam akun Tisa Biani. Berbeda dari Fuji, Tisa Biani memilih untuk mengenakan busana yang lebih tertutup. Dia tampil memakai kemeja hitam, celana panjang, dan sepatu heels ke acara tersebut. Tidak hanya itu, Pujaan hati Dul Jailani tersebut juga menggunakan jasa hair stylist untuk mengepang sebelah rambutnya dan sebagian lain dibuat curly. Makasih Kak, ya tutur Tisa Biani kepada sang hair stylist. Kendati bertemu di event TSL, Fuji tampaknya minim interaksi dengan Tisa Biani. Sejauh ini, belum ada jejak digital yang menampilkan interaksi keduanya. Fuji dan Tisa Biani diduga menghindari interaksi dengan satu sama lain karena polemik di masa lalu soal isu meniru gaya berpakaian. Selain itu Fuji Anti Utami atau Fuji ingin mantan ex-manajernya. Batara yang gelapkan uang miliknya Rp1,3 miliar di hukum maksimal. Keinginan Fuji itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin. Sementara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin, 10 September 2024, anak Haji Faisal itu tak bisa hadir karena ada kesibukan. Fuji juga nggak bisa. Lagi sibuk klien kami ada acara keluarga sampai sore, tidak bisa jadi, jikata Sandi Arifin. Namun, Sandi menyebut Fuji akan hadir di persidangan guna memantau jalannya proses hukum. Jadi rencana minggu depan, kita sudah sepakat minggu depan. Sidang-sidang berikutnya akan hadir untuk melihat proses hukum yang sedang berjalan, ijelasnya. Sandi mengatakan jika kliennya meminta jaksa atau hakim, agar memberikan hukuman semaksimal mungkin untuk terdakwa. Kami meminta kepada pihak yang menyidangkan perkara ini agar terdakwa dihukum semaksimal mungkin. Klien kami meminta dihukum sesuai hukum yang berlaku.